Lamun aja kamu, Fon. Aduh, Paul, ngagetin aja sih. Loh, yang kaget itu saya, Fon. Terus kamu malam-malam kok belum pulang? Hah? Koran sudah naik cetak. Apa yang kamu pikirkan? Hah? Saya mikirin Vena. Saya bingung sekali sama dia. Bingung Vena? Kenapa? Vena itu sangat tertutup sekali. Saya sama dia itu seperti orang asing aja. Padahal harusnya kan kita sebagai saudara kembar itu satu hati, satu pemikiran. Tapi ini dia malah gak mau tinggal di rumah. Dia lebih senang tinggal di apartemennya. Apa iya sih peristiwa pembunuhan papa itu sangat membekas di alam pemikiran dia? Begitu, Fon ya. Tapi bisa jadi, Fon. Hah? Kematian Om Ferdian seperti mimpi buruk. Karena dia melihat langsung. Jadi secara psikologis, pikiran dia terganggu. Tapi ada baiknya juga, Fon. Kalau sekali-kali tengokin dia. Kamu mau gak nemenin saya ke apartemen dia? Kira-kira ngerepotin gak? Enggak dong, saya. Dengan senang hati. Kemana kamu pergi, akan saya kawal. Oke? Pasti ada buntutnya nih. Buntut bagaimana? Saya ini masih bujangan, Fon. Ya udah deh, yuk berangkat sekarang aja yuk. Oke. Kemana lagi tuh si gemblong Angus? Gue tungguin dari tadi belum nyampe-nyampe juga. Padahal dia janji pengen ngeberesin urusan gue sama tuh nenek cerewet. Belum nyampe juga. Jajaran tuh anak. Kalau dateng, gue pit. Eh, Bang Munir, dari tadi nungguin rumah. Belum lama, ada 10 tahun. Dari mana lo? Ya muter-muter, emang kagak boleh? Ya boleh aja, cuman gue capek nungguin lo. Lo bikin kesel gue, Romlah. Yang bagus, mendingan kita putus. Hah? Putus? Iya. Bang Munir, hati-hati kalau ngomong ya. Yang ngomong putus Bang Munir, bukannya Romlah. Eh, Romlah, kalau umpamanya kita putus, lo pikir gue takut? Lu pikir gua gentar? Gua gak takut, Romlah. Kalau gua putus sama lu, yang namanya 5 orang bejejer nungguin gue, Romlah. Perempuan semua, Bang. Ya jelas perempuan semua dong. Perempuan semua, Bang. Eh, tahu gak Bang Munir? Yang bejejer tuh, itu tuh niatnya mau nagih utang sama Bang Munir. Kayak Romlah dong, tuh. Semua, ada 5 juga. 5 orang. Cowok semua. Anak kecil, mau ngajak main. Ngeledek gue lo. Hah? Nyindir gue lo. Lo ngomong anak kecil maksudnya kan ngeledek gue kan? Iya kan? Yes, siapa yang mau ngeledek Bang Munir? Siapa yang mau hina? Siapa yang mau nyindir? Emang dasarnya kecil ya kecil aja. Romlah, lo kan demen sama gue karena gue imut-imut, karena gue kecil, iya kan? Menghina lagi lo. Gue juga bisa begitu. Kurang ajar lo, Romlah, eh? Jajaran lo. Kagak gue maafin kesalahan lo kali ini. Gue pinta putus. Eh, Bang Munir mau kemana? Mau putus. Bang Munir. Wewe Gombel sama anakku tuh putus. Bagus kalau gitu. Kan jadi kalau Ros ke panti asuhan untuk cari Panji kan jadi gak ada yang gangguin. Kalau gitu Ros mau ke panti asuhan nyari Panji untuk nganterin Ros jalan-jalan ke supermarket. Kan kayaknya kalau malam-malam begini jalan-jalan berduaan sama Panji lebih romantis. Tapi najis Inggris cuy. Mudah-mudahan Wewe Gombel sama anakku tuh putusnya sampai lebaran kodok. Ngapain kamu mau-mauan tinggal di sini sendirian? Rumah kita kan besar. Banyak kamar kosong, Fen. Fon, jangan maksa aku untuk pindah dari sini. Aku punya alasan sendiri. Alasan yang dicari-cari kan? Terserah kamu menilai aku apa. Vena, aku ngasih saran itu demi kebaikan kamu. Aku sebagai saudara tua kan udah berkewajiban ngingetin kamu. Masa kamu gak ngehargain sih? Fon, aku gak bisa tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan buruk. Sangat mengerikan buat aku. Dan aku paling gak suka kalau kamu nyampurin urusan pribadiku. Susah ngomong sama orang keras kepala. Yuk, pulangin Mas Paul yuk. Mas Paul, mau pulang gak? Yuk. Iya, Rek. Dadah, Renan.
Pon, kamu kalau ngomong sama Vena nggak boleh keras-keras, nggak boleh mentah-mentah. Menghadapi yang namanya Vena, kamu itu harus lemah lembut. Ya ampun, Paul. Tadi tuh saya kurang lemah lembut gimana? Saya kan ngomongnya udah baik-baik. Dia malah menjengkelkan gitu. Selamat malam, Nona. Kita jumpa lagi. Siapa kamu? Jangan pura-pura tidak kenal. Tengkorak hitam tidak pernah lupa dengan wajah kamu yang manis. Suka merepotkan. Tengkorak hitam? Tenang aja, Fon. Selama ada saya, kamu tidak boleh tahu. Tengkorak hitam, cepat menyingkir. Bukan Paul, kalau tidak bisa meringkus kamu. Gendut! Jangan banyak bacot kamu. Kamu mau coba-coba dengan muridnya Muhammad Ali, ya? Kawan kamu ya? Lihat mereka! Rupi! Tengkorak hitam! Lepaskan mereka! Mereka bukan tandingan kamu! Putri Rupi, apa hubungan kamu dengan dia? Bukan urusan kamu. Sekarang cepat merangkak, minta maaf sama saya. Rangkak? Kurang aja! Seumur hidup tengkorak hitam belum pernah dihina oleh perempuan seperti kamu. Anak-anak, serang dia! Saya kaget sampai terkesima, Fon. Terkesima, terkesima, tapi gak usah pernah pegang itu, ah! Ya, sorry. Petan itu beri kesan, jangan, Fon. Mana berbahaya buat kita, Fon. Bawa kamera, gak kamera bawa. Periksa, petan. Putri Rubi, aku tidak punya waktu untuk melayani kamu. Wah, ketinggalan, Fon. Tunggu lagi, Tom. Jangan jadi pengecut. Ripen dong, ketinggalan bagaimana sih? Mana sama Elium? Kamu selalu kecampur! Putri Rubi, serahkan tengkorak hitam kepada pihak yang berwajib. Saya tidak ingin melihat kamu main hakim sendiri. Baik, manusia milenium. Tapi kamu harus janji untuk membantu saya membekuk Mandosa. Dengan senang hati, Putri Rubi. Sekarang, kamu harus meringkuk di penjara tengkorak hitam. Selamat malam, Putri Rubi. Selamat malam. Kami ingin mengetahui alasan Anda mengapa Anda menyerahkan tengkorak hitam kepada polisi langsung. Apakah tindakan ini karena Anda ingin mencari popularitas semata? Oh, tidak. Saya menyerahkan tengkorak hitam karena tengkorak hitam adalah penjahat yang sangat licin dan banyak akalnya. Dia sering meloloskan diri. Dan untuk kali ini, saya tidak mau dia meloloskan diri. Saya ingin dia dihukum atas aksi-aksi kekerasannya.
terutama penjahat seperti Mandosa dan juga Dewi Kelelawar. Sebenarnya kita bisa dapat berita bagus tuh. Gara-gara Paul nggak bawa kamera sih, jadi kita nggak bisa ngeliput Putri Ruby deh. Loh, kok dibahas lagi? Ya jelas dong. Berita Putri Ruby dan juga manusia milenium itu sangat laku dijual. Tapi saya kan nggak tahu, Fon. Putri Ruby tiba-tiba muncul di tempat Vena. Ya udah. Sekarang Paul pulang ya. Nanti kemalaman lagi. Ngusir nih. Ya nggak ngusir. Nanti nggak dapet kendaraan gimana? Ya, daripada repot-repot. Balik aja. Satu sasaran sudah kena. Sekarang giliran Mandosa. Kurang ajar! Ini tidak masuk akal. Tengkorak hitam tertangkap oleh bocah ingusan seperti Putri Ruby. Keterlaluan! Mandosa, tengkorak hitam tertangkap Putri Ruby karena dibantu oleh manusia milenium. Manusia milenium ikut campur lagi? Kalau manusia milenium bergabung dengan Putri Ruby, kita juga akan celaka. Benar, Mandosa. Kita dalam kesulitan besar jika Putri Ruby bekerja sama dengan manusia milenium. Ini tidak baik bagi organisasi kita. Kita harus hati-hati. Kita harus mencari jalan keluar menghadapi mereka. Dengan cara apa, Mandosa? Menambah power listrik ke dalam tubuhku. Energi tenaga matahari. Tapi itu sangat berbahaya, Mandosa. Itu sudah resiko. Harus kita jalani. Kok dari tadi Nenek di luar terus? Apa sikap kami semuanya tidak menyenangkan Nenek? Ya, Nek. Memang Nenek sudah tua. Tapi Nenek masih waras. Rasanya Nenek tidak jompo-jompo amat kok. Nek, yang bilang Nenek itu jompo siapa? Iya, Nek. Anak Nenek. Anak Nenek si Mamat. Memang dia preman kampung. Mama, maksud Nenek anak Nenek? Iya, anak sulung Nenek. Namanya si Mamat. Memang dia selalu menyusahkan. Memang Nenek sakit rasanya hati Nenek. Kelakuannya tidak bisa dirubah sama. Malah dia mau menjual rumah. Kalau dia jual rumah itu, Nenek mau tinggal di mana? Coba. Sakit, Nenek. Masya Allah. Kok anak sendiri tega berbuat begitu kepada orang tuanya? Sebetulnya, anak Nenek ada dua. Yang satu namanya Chandra. Tapi dia sangatnya baik. Sayang orang tua. Malah dia masih kuliah di Bandung. Sebaiknya Nenek saat ini berdoa kepada Allah, memohon kepadanya agar diberikan petunjuk. Kalau si Mamat, rasanya aku sudah terlanjur sakit hati sama dia. Karena apa? Malah dia akan membunuh Nenek. Ibunya sendiri akan dibunuh pelan-pelan, coba. Nek, sudahlah, Nek. Nek, kita masuk ke kamar aja yuk, Nek. Udah malam, kita istirahat yuk. Iya. Nek, tidur dulu ya. Iya, Nek. Nah, Nek, tidur dulu ya. Supaya besok pagi-pagi kalau bangun kan seger lagi. Betul, Nek. Sekarang Nenek tidur, Nenek istirahat supaya seger. Iya. Kamu juga tidur ya. Oh iya dong, Nek. Nek, gue cuma kasihan sama Nenek Lela. Masa tuanya dia sia-siakan oleh anaknya. Itu namanya anak agak tahu diri.
Kualat baru tahu rasa dia. Kayak batu. Kayak maling kundang. Makanya nih, kalau ntar lu udah punya anak, pendidikan agama itu penting. Biar anak lu itu taat sama orang tuanya. Eh Ji, kalau gue punya anak yang begitu, dari kecil gue udah pites-pites. Gue tumbuk sampai halus kayak bumbu dapur. Ya, gue sih ngeliat lu pites-pites anak lu wajar. Anak lu kan kecil-kecil kayak kutu. Gue saking enaknya sama orang. Gak boleh, ntar lu yang dosa. Gak apa-apa, kesel sama orang yang dorakannya begitu mah. Doli, Nenek Lela udah tidur belum? Udah, baru aja tidur. Untung karena dia ditugasin kelan dari kantornya. Makanya Nenek Lela bisa tidur di kamar Kanadia. Nir, kayaknya gue besok harus ke rumah Nenek Lela. Ngapain? Ya, gue mau tahu keadaan di sana gitu. Mau mencari tahu kenapa Nenek Lela bisa pergi dari rumahnya. Nah, begitu dong Ji. Nolongin orang yang sedang teraniaya, pahalanya gede, kagak kehitung, bisa ngurangin dosa kita. Proses penambahan daya tenaga listrik ini akan memakan waktu lama. Kalian harus menjaga tubuh Mandosa selama transfer listrik ini berjalan. Jangan ada satu orang pun memasuki ruangan ini. Baik, Mandosa. Kami akan selalu menjaga. Bagus. Aku percayakan kepada kalian berdua. Kalau ada gangguan, atasi dengan cara kalian. Baik, Mandosa. Langsung ke voltase Megawan. Mandosa, ini kelebihan kekuatan bisa berbahaya. Jangan membantah. Ini satu-satunya cara menghadapi Putri Ruby dan manusia milenium. Baik, Mandosa. Thank you.